Aduh, koyak lah netizen tuh, koyak lah yang cakap orang kampung dekat Malaysia tuh miskin-miskin. Ni, siapa yang dok kata duduk kat kampung miskin? Ni Oh, satu rumah je tau, ada dekat lebih kurang 4 ke 5 kereta. Baru satu rumah. Satu rumah 3-4 kereta. Oh my god. Cantik kan? Ni duduk kat kampung tau, ada kereta macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di mana netizen mengatakan bahwasannya orang Malaysia yang duduk dekat kampung itu adalah miskin-miskin. Oh my god. Ada aja netizen seperti ini ya guys ya. Oke, kita akan mendengarkan penjelasan ya dan juga bukti dan fakta daripada Akak Amira channel guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Hello, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini hari Ahad. Cuaca hari ini cerah sangat-sangat-sangat. Wah. Time saya buat video ni dalam pukul 7 pagi. Oi. Sebab hari tu ada yang kata orang yang miskin je duduk kat kampung. Oh. So hari ni saya nak tunjuk kat korang, betul ke orang miskin je duduk kat kampung? Waduh, 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 waduh. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya orang miskin saja yang duduk di kampung. Kok bisa gitu? Berarti yang di bandar-bandar tu orang kaya. Enggak semua gitu ya guys ya. Jangan terlalu pendek menyimpulkan kalau menurut saya sih. Jangan terlalu cepat untuk mengatakan, oh iya kalau di Malaysia itu yang miskin-miskin lah tinggal ke kampung, yang kat bandar tuh yang kaya-kaya. Ah, tak macam tu kan. Coba nih kita tengok lah bukti akak ni kan. Sebenarnya dia macam ni. Ikut suka kita lah nak duduk kampung ke bandar ke. Dua-dua tak salah. Cuma ikut kemampuan dan ikut suka, betul tak? Betul, betul. Tak semestinya orang miskin duduk kat kampung, orang kaya duduk kat bandar. Dia ikut suka kita lah kan nak duduk kat mana. So hari ni saya nak tunjuk kat korang suasana kat kampung. Macam yang tadi saya cakap, dalam pukul 7 pagi saya buat video ni kan. Tapi semua dah bangun dah. Kerja dah siap ni, yang hat pagi tadi tu orang getah tu pun mereka buat dah. Sebab dah orang getah tu kan bermakna kat kampungnya ada apa kebun. Kebun getah lah, tak besar, cuma nak kata kecil pun tak juga. Ya Allah, ini kampungnya bener kayak ini ya guys ya. Di kampung saya juga seperti ini, cuman bedanya itu bangunannya. Kalau di kampung saya itu pakai genteng guys, kalau di sana itu pakainya yang apa namanya itu ya, hasbes gitu kan. Gitu ya guys ya. Saya cakap dia orang buat kerja dah kan. Tu basuh baju dah, jemur baju. Oh, itu udah gentengnya di depan ini kan. Oh, dia ganti pasti kan. Banyak tau baju nak kena basuh. Yalah, basuh lepas 2-3 hari kan. Memang macam tu. Lepas tu sebabkan hari ni hari Ahad, jadi kebanyakannya cuti lah kan. So kat rumah jalan-jalan lah. Pokok-pokok ni pun diorang semua dah siap siram dah. Okay. Ni tengah bakar apa tu tak tahulah. Oke, ini hampir sama loh guys sama di tempatku untuk kampung itu sendiri. Sebenarnya saya datang kat kampung. Suasananya loh ya yang sama. Saya datang jalan-jalan kat kampung siap buat video ni sebab nak tunjuk kat korang yang orang kampung ni pun tak miskin. Ya, orang semua kampung hidup tu sederhana tak miskin je. Kita tak boleh nak kata yang duduk kat kampung dan duduk kat kampung miskin lah. Tak, bukan macam tu. Okey. Duduk kat kampung. Kampung ini bukan miskin. Ada 4 mobil tuh. 1, 2, 3, 4 mobil dekat kampung. Heis.
Kalau miskin tu tak ada kereta, motor pun ada tapi dah jelek. Nah, macam tu mungkin. Tapi jangan salah loh guys ya. Kadang orang seperti itu punya tanah berapa hektar. Nah, itu kalau dekat kampung. Tak adalah orang kampung miskin, miskin sangat. Kalau memang miskin sangat tu mungkin I tak faham jugalah. Tapi memang kita kena ulurkan tangan macam tu kan. Kampung pun ada faedahnya. Contoh kita boleh menanam. Itulah. Lepas tu lagi satu ni tu ada, dekat kampung. Oh, ada motor. Tanah dia besar. Jadi kita boleh buat apa yang kita nak. Buat rumah ikut suka, nak besar mana. Oh, dia parkir kalau kat situ. Kalau duduk kat kampung, dia macam dah siap bina lah kan. Kita tinggal beli je. Kalau kat kampung, kita ikut suka kita lah kan. Betul. Nak buat macam mana. Macam rumah-rumah yang korang tengok kat sini. Design dia semua tak sama. Kalau kat bandar kan dia sama, sama macam taman semua. Kan. Kalau kat bandar kebanyakannya taman and taman semua sama. Kalau kat kampung tak macam ni. Ni. Siapa yang dok kata duduk kat kampung miskin? Ni satu rumah je tau ada dekat lebih kurang 4 ke 5 kereta. Baru satu rumah. Satu rumah 3 4 kereta. Betul. Dulu saya pernah lah juga duduk kat KL. Tapi tak sampai setahun saya mai kat kampung balik. Sebab apa? Sebab duduk kat kampung, duduk kat kampung ni seronok, udara segar, lepas tu betul. Macam semua best lah kan. Lepas tu kalau duduk kat KL dia macam macam mana dah nak kata, dia lain tau. Lepas tu saya tak sampai setahun tu saya mai kampung balik. Tak semestinya duduk kat kampung pendapatan dia rendah. Ada je yang pendapatan dia tinggi. Betul yang banget lebih baik sih. Daripada yang duduk kerja kat bandar. Betul. Comelah kucing ni. Macam yang tadi saya cakap kan. Tak semestinya duduk di kampung pendapatan rendah. Eh kejap guys. Kalau kita tengok daripada rumahnya tadi kan. Nah ini kalau kita lihat daripada tak rumahnya ni. Tak semestinya duduk di kampung. Ini kampung, kalau dekat kampung rumah sederhana je. Tapi kereta 1, 2, 3, 4 tanah macam rendah. Itulah. Tengok kereta ni. Oh my god. Cantik kan? Ni duduk kat kampung tau ada kereta macam ni. Oh, rumah biasa saja, tak semewah dekat bandar-bandar tu kan. Yang dekat mana tu? Kalau tak silap saya Google Map tu dekat Seremban ke mana ke? Damansara tu. Kan bebe dia kan untuk rumah dia kan. Tapi dekat kampung pun ada kereta macam ni, guys. Cantiknya. Lepas tu ni ada pokok nangka. Waduh. Buah dia kecil-kecil lagi. Kita panggil baby nangka lah ya. Okay. Ni. Mesti ada kereta. Kat kampung boleh buat rumah ikut kesesuaian dengan ikut diri sendiri. Betul, betul banget. Macam yang tadi saya cakap tu lah. Tengok ada rumah besar, ada rumah kecil. Ada warna kuning. Warna ikut sesuai lah. Betul. Tadi ada rumah kayu juga. Sebenarnya kan saya tanya-tanya lah. Ni bunga apa? Ni bunga ke pokok ni? Tengok. Wah, ikon dia. Rumah kampung. Ikon je ada dekat 5. Tapi dekat kampung tu apa ya guys ya? Senang kita tu. Dekat kampung tu kita boleh rehat semasa-masa. Tak ada bising-bising macam tu lah guys ya. Tapi memang kena pandai-pandai untuk mencari pendapatan. Macam tu. Tapi tak semestinya orang kampung tu miskin. Siapa yang cakap tu, Kak? Eish. 5 akaun. 5 akaun pula. 5 akaun tau. Weh, cantik. Cantik je rumah ni. Oh, ini cantik rumah ni. Yang ni pun rumah kampung. Macam tak percaya je kan? Tapi wow. Betul rumah kampung. Besar, elok, cantik. Tengok-tengok kereta ya. Banyak kereta. Kereta pun semua lawa-lawa. Okeylah korang. Sampai sini je video kita pada hari ni. Bye-bye. Aduh. Koyaklah netizen tu. Koyaklah yang cakap orang kampung dekat Malaysia tu miskin-miskin. Tak semestinya macam tu.
Ha, dekat mana-mana negara pun itu ikut sesuka hati mereka. Kalau mereka tak suka dekat bandar, tak suka kebisingan, ya kan, dia akan pilih dekat kampung. Tapi kalau orang yang suka dengan kebisingan, suka dengan keramaian, mereka dari kampung pun datang ke bandar, macam itulah. Ha, tak semestinya kita itu menilai, ya, tak semestinya kita menilai bahwasannya, ya kan, orang yang duduk kampung tu orang miskin. Taklah, dekat kampung saya tu ramai. Ha, duduk kat sana dah punya sampan, perahu, ya kan, kapal macam tu lah guys ya. Ha, bukan bukan apa ya, bukan menilai dari segi kampung tu desa, desa tu miskin macam tu. Tak 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 tak, tak. Salah lah netizen tu. Ha, koyak lah kau. Dah bagi tunjuk dengan akak ni kan. Ha, macam tu lah. Kita tu kena, apa nama tu, menata hati kita. Jangan semena-mena kita bercakap kan, mengejek, mengolok-olok, menghina dan lain sebagainya. Apa mungkin ya yang bercakap macam tu adalah orang kaya atau orang yang tak berpendidikan? Ah, itulah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab apa guys ya? Kalau kita, saya macam tak terima jugalah orang duduk kat kampung tu orang-orang miskin macam tu. Kalau kita tengok macam tu tadi, kereta, kereta sport ada, kereta Alphard ada, kereta apa X4 apa nama tu. Ya kan? Ha. Itu kereta yang besar tu kan, yang 4XD apa 4 apa nama tu guys ya, saya lupa itu. Ha, itu pun mahal tau. Allahu akbar. Terdiam lepas tu, terdiam tak nak cakap. Elah, itulah kan kampung kau lah. Ha, cuba kampung yang lain yang miskin-miskin, mesti ada yang cakap macam tu lagi. Aduh. Sadarlah. Kat kampung tu tak perlulah kita nak nampak-nampakkan kekayaan kita. Ha, duduk kat kampung tu hati tenang, selesa, nyaman macam tu. Ha, ada tanah 15 hektar, 20 hektar pun, 1 hektar pun. Eh, tak apa. Yang penting kita tu seronok kat sana. Sebab manusia tu ada kebahagiaan tersendiri. Macam itulah guys. Ha, sadarlah sadar. Ha. Okey, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Amira Channel guys ya. Jangan lupa untuk follow dan apa nama tu, tengoklah video-videonya. Sebab video-videonya tu sangat-sangat menarik guys ya. Okey, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.